Oke, cek 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, Jum, suaranya sudah masuk. Halo Jum, balik lagi sama gue Bang Ojan. Gimana kabarnya nih? Masih suka jalan sendiri? Atau lagi nyari doi buat diajak jalan? Ya, membahas tentang topik jalan ya. Ternyata meski pasukan sabun itu hebat banget dalam memproduksi anak, tapi masih sebagian user aja yang bisa dan ngerti cara jalanin file shell script menggunakan command line. Nah, yang sebagian lagi itu masih pada bingung gimana cara jalaninnya dan pakai aplikasi apa. Nah, jadi di video sekarang, Mbak Ojan bakalan share cara menjalankan file shell script non-root paling mudah dan cepat, Jum. Nah, Mbak Ojan juga itu bakalan jelasin jalur patch-nya, jadi biar kalian tuh bisa jalanin file shell script di lokasi manapun, termasuk di alam baka, Jum. Jadi daripada kita banyak gibah, mendingan langsung di subrek aja, Jum. Oke? Udah? Oke, lanjut. Nah, buat jalanin file shell script, kalian bisa menggunakan aplikasi Briven, Jum. Lah, emang kenapa harus pakai aplikasi Briven? Karena aplikasi Briven ini adalah aplikasi yang paling-paling mudah buat eksekusi file shell script tanpa perlu akses root. Nah, kalian mau eksekusi temen yang suka minjem 100 juga bisa, Jum. Nah, sebenarnya sih kalian bisa ya pakai aplikasi command shell jenis apa aja sesuai kenyamanan kalian. Tapi ya di video sekarang, Mbak Ojan mau pakai aplikasi Briven. Nama titik Owen bisa ngeganggu. Nah, di saat kalian buka aplikasi Briven, terdapat 3 mode yang bisa kalian pilih, yaitu mode aman. Nah, di mode ini kalian nggak bisa otak-atik apa-apa, Jum. Pokoknya namblek didinya. Terus, mode root. Nah, di mode ini kalian dikasih kebebasan yang sangat tinggi. Dan yang ketiga adalah mode jaringan. Nah, di mode ini kalian diberikan kebebasan yang lumayan tinggi, tapi wajib menggunakan jaringan nirkabel. Nah, sekarang pilih mode yang paling kanan, karena kan HP kalian belum di root. Nah, kalian itu bakalan diarahkan ke opsi pengembang buat ngaktifin fitur yang bernama debugging melalui jaringan, Jum. Nah, di sini kalian aktifin fiturnya, kemudian pilih OK. Nah, selanjutnya tekan kembali dan tampilan itu bakalan berubah. Nah, kalian pilih saja fitur yang bagian kedua. Nah, sekarang aplikasi Briven itu sudah bisa digunakan buat jalanin shell script. Nah, sekarang kita beralih ke shell script-nya. Dasarnya file shell script itu berekstensi .sh. Nah, semua file shell script pasti ujungnya .sh. Nggak ada yang ujungnya .zip, .tgz, apalagi .city. Itu nggak ada. Nah, kode patch default buat jalanin file shell script adalah sh spasi slice jalur file slice nama file. Nah, sh ini adalah kode wajib yang harus kalian tulis di awal, Jum. Tanpa menggunakan kode tersebut, maka file shell script itu nggak akan bisa dijalanin. Nah, sedangkan untuk simbol slice adalah simbol yang memisahkan antara folder dan folder atau folder dan file. Nah, sedangkan jalur file adalah lokasi di mana file shell script yang akan dieksekusi. Nah, jadikan contoh. Di sini Bang Ojan menggunakan Magic Plugin sebagai contoh shell script-nya. Nah, kita bakalan jalanin satu file shell script yang lokasinya itu ada di dalam folder yang lumayan dalam, Jum. Ya, seperti cinta AA sama si Neng, dalam banget. Nah, sebenarnya kalau kalian menggunakan aplikasi Root Explorer, kalian nggak perlu ngapalin jalur filenya. Nah, jalur file itu bisa kalian copy paste aja di bagian atas. Nah, di aplikasi Root Explorer, jalur file ini bisa kita copy paste, Jum. Nah, sekarang kita buka aplikasi Briven buat jalanin file shell script. Nah, step yang pertama, kita harus ketik sh spasi. Karena kode ini adalah kode default buat jalanin file shell script-nya. Nah, selanjutnya pastikan jalur yang sudah di-copy tadi. Nah, kemudian kita kasih garis miring dan ketik nama filenya yaitu hike.sh. Kemudian kita jalankan. Nah, kalau bisa kita perhatiin, kodenya itu sama kayak kode default yang Mbak Ojan sebutin di awal, yaitu sh spasi slice jalur file slice nama file. Nah, kenapa di Magic Plugin nama foldernya itu nggak pakai spasi, Mang? Nah, buat jalanin file shell script, kita nggak bisa pakai spasi, Jum. Nah, kalau misalnya di bagian jalur filenya itu kita kasih spasi, maka file yang dieksekusi itu nggak akan ditemukan. Jadi, kalau misalkan mau jalanin file shell script, kalian harus cek dulu apakah jalurnya itu ada spasinya atau tidak. Terus, kalau misalkan kalian jalanin file shell script dan nama filenya itu salah, maka hasilnya pun pasti bakalan error. Jadi, pastiin ngetik nama filenya itu sudah benar. Kalau bisa sih, di saat ngetik nama filenya itu jangan sampai ngedip, biar nggak salah, Jum. Ya, lebih bagusnya lagi, jangan sambil napas. Oke, jadi itulah tutorial nggak bermanfaat cara menjalankan file shell script tanpa perlu akses root. Gimana? Gampang banget kan?
Ya, semoga aja dengan menonton video ini kalian gak asal jamblang memasang file shell script dari sumber gak jelas, Jum. Lah, emang kenapa, Mang? Ya, kalau misalkan kalian asal pasang file shell script, ujung-ujungnya error, nanti dimarahin sama emak. Oke? Okay?